Hi, a day in my life. Jadi ini tengah malam tuh aku jujur gabut banget karena nggak ada teman aku yang lagi nginep di rumah aku. Jadi aku bosan. Terus akhirnya karena aku labil, aku memutuskan untuk beli tiket ke Bali sehari doang. Karena besok aku libur dadakan guys, kerjaannya harusnya besok, tapi aku udah kerjain hari ini. Jadi besok aku libur. Abis pesan tiket, aku langsung lanjut tidur kayak lumayan lah ya 4 jam. Abis itu pas bangun-bangun subuh, ini aku nyobain seblak Rafael Tan yang abis itu digoreng, ternyata enak banget guys. Yaudah, abis itu kita otw deh ke bandara. Ini lumayan gerimis gitu ya, adem-adem gimana gitu. By the way, kenalin guys, ini driver baru aku, namanya Mas Yoga ya. Oke, langsung aja kita berangkat. Ini pesawat aku jam 5 subuh, sampai aku kira aku ketiduran, bangun-bangun udah gak gerimis, udah cerah, menderang. Abis itu yaudah, kita udah nyampe. Ini aku pergi berdua aja guys, sama si Lucy yang kaget tengah malam aku bangunin. Terus kayak, packing ya, besok kita ke Bali. Dan aku gak ada tujuan sama sekali sebenarnya kesini ngapain. Jadi kayak ya udahlah, ikutin aja harinya mau kemana. Terus ya udah, ini aku naik mobil pakai Drive Me Bali ya guys, punya teman aku Cimeri. Terus ya udah, kita mau makan dulu karena lapar kan, sarapan. Ini aku makan di Nook karena aku suka banget sama nasi campur Balinya. By the way, ini nggak ada babinya ya. Sumpah sih aku seneng banget kalau makan sambil ngeliatin view sawah-sawah gimana gitu. Oke, lanjut dari Nook. Ini aku muter-muter terus nemuin yang lucu gitu di pinggir jalan. Lucu banget guys ini patungnya. Aku pikiran gitu loh buat naruh deket kolam renang, tapi ternyata pas aku nanya teman aku kayak jangan naruh patung di rumah, tapi kayak ya udah deh. Tapi lucu banget gak sih? Karena ini siang-siang bolong, aku masih nggak ada tujuan, jadi aku memutuskan untuk cari pijat. Karena Bali Massage di Bali tuh the best banget gak sih? Abis itu selesai pijat, aku langsung ke hotel aku check in dan mandi dan make up. Di situ teman aku nyusulin nih, dia udah kayak udah tinggal di Bali gitu loh, namanya Nico. Ini teman aku dari zaman aku sekolah, teman cheerleader. Dan abis itu kita naik motor aja karena tadi pas aku naik mobil macet banget parah. Ini aku mau lihat sunsetan di La Brisa aja deh karena aku lagi kangennya aja gitu loh. Dulu aku pernah kesini sama Da Baby. Abis itu aku ngeliatin sunset deh, lihat deh warnanya cantik banget parah. Seneng banget aku ngeliatin kayak ginian sambil ngeliatin ombak, pantai, wangi laut, orang lari-larian. Kayak seneng banget ngeliat kayak gini, bersyukur banget aku punya kesempatan untuk masih bisa ngerasain dan ngeliat ini gitu loh. Oke, pas udah mulai gelap, di sini aku makan ayam pavlova sama lava cake. Enak-enak sih, lumayan. Pas itu temen aku nyamperin aku dari sini, namanya Saratumiwa, dia model gitu guys. Karena kita gak ada kendaraan, jadi kita cengkri dulu sebentar, kita mau ke Burger King karena aku kepo banget. Ini tuh gak pake patties roti gitu loh, dia tuh pake ayam, habis itu tengahnya daging, habis itu bawahnya ayam lagi. Ini satu burger gini tuh harganya 150 ribu, enak banget parah. Oke, lanjut part 2 deh karena gak muat guys.